apa sih? Ini Sinyo nih. Saya main diginiin aja Sinyo. Sinyo, Sinyo. Kalau lu manggil dia Sinyo, lu mesti manggil gue Noni. Ih, sembarangan. Gini-gini gue darah biru atau enggak? Tapi lu mesti senang sama si Mastur. Ingat, ingat si Mastur. Kita pulang aja ya, nanti aja lagi ya. Dia aja suruh pulang sendiri. Kok gitu sih yang? Oh iya, ya udah, kita pulang aja sama-sama ya Bang Mastur ya. Yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Sini lo, masuk sini. Gue lupa. Diam. 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 Diam juga. Dukun dimarahin. Bagaimana hanya yang pergi? Diam. Jangan-jangan kalian berdua nanti cekek. Bawa ke mobil. Bagaimana? Semuanya beres. Ya, kasih pelajaran dia. Ya. Matikan dia, tapi jangan mati ya. Maksudnya, bos? Ingat, ingat. Minggu depan, dua jadwalnya. Tur.
Nah, lu kalau bukannya gua, siapa lagi? Mati ditembak lu. Ya ampun. Kenapa kalian? Gerhana lolos, bos. Anak buah saya babak belur. Gerhana yang mestinya babak belur. Anak buah kau yang penyok-penyok. Dasar tidak profesional kau. Ayam sayur. Sudah, tak kubayar. Peduli dengan perjanjian. Jangan coba-coba mempermainkan kami ya. Ajar. Kamu bisa saya bunuh, tahu? Alah pelit kali lah kau, cuma kuintip dikit pun tak boleh. Sekarang bayar. Bayar sekarang. Cepat. Kalau perkara uang, lupa kau ini kan polter aja minyak dari Medan. Aduh. Udah, jangan ngomong. Kurang. Kurang ini. Ah, untuk kau lah semua. Pelit lu. Yuk. Preman kampung, begini rupanya preman zaman reformasi. Mau tutup, Pak? Iya. Sore. Ada udah tuh. Hah, ini kesempatan kapan lagi gua? Gua pengen nyium. Dia kalau gua pakai jaket kan kagak tahu. Halo. Rapi bener loh, mau kemana? Enggak, mau kemana-mana. Lu gak usah dibetulin, biar gue aja sendiri. Ntar tangan lu kotor lagi. Ntar juga bisa cuci tangan. Bang Mas udah pulang, Pak? Belon. Nanyain si Mas Tur mulu. Emang lu demen sama dia? Kenapa lu? Lu tahu kok kayak ada yang nyubit air tangannya. Pipi air juga kayak ada nyium. Ah, lu jangan-jangan penunggu rumah ini kali. Kok nakut-nakutin aja. Udah kita masuk yuk. Nah ini ada meja, ada makanan. Yah, kagak ada apa-apa, nunggu lapar lagi. Udah cakep juga ya. Tapi kalah sama si Peggy. Peggy is the best. Ngantuk. Mau tidur ah. Kalau emang lu demen sama si Mastur, ntar biarin gue yang comblangin, ya. Gue suruh dia ngeramak lu deh. Ya? Iya deh, terserah mpo aja. Ayo mah, pasrah aja mpo. Ah, lu pasrah melulu. Gatel ya. Tapi dia ngelamarnya kalau dia udah kelar kuliahnya, ya. Ntar kan dia dapet gelar. Nama gelarnya tuh namanya Insinyur Andes kalau nggak salah. Iya, Insinyur Andes Mastur. Oh, Insinyur Andes. Bukannya Dokter Andes, Bu? Dokter Andes. Aku nggak tahu deh, pokoknya ada des-desnya gitu deh. Kalau udah ini kan dia nanti bisa cari kerja, cari duit buat elu. Emangnya lu mau apa dikasih makan batu? Ah, Mpok, saya kan bisa minta bantuan, Po, sama Babe. Ya, minta dana gitu buat usahanya Bang Mastur. Masa gengsi dong, masa laki dimodalin sih? Emangnya partai dimodalin? Udah gitu pakai ngotot lagi. Iya. Nenek, begitu salam buat Bang Mastur yang pokok ya. Iya, iya. Salam manis. Iya, iya. Waalaikumsalam. Si Oda. Aduh, 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 aduh.
aduh. Penunggu rumah nih, jangan ganggu gue. Napsi-napsi aja deh, lu gue. Lu di sono, gue di sini. Gue orang baik-baik, nggak ganggu lu nggak. Kalau nggak percaya, tanya aja tetangga sebelah, gue orang baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada apa sih, Po? Ya Allah, lu ngaget-ngagetin gue aja. Kurang ajar emang lu ya. Aduh, sakit kok, aduh. Muka lu kenapa itu? Sakit nih, Aida. Ih, kenapa muka lu kenapa itu? Digebuk. Jadi hantu yang bau jengkol itu si Mastur. Ya elah, Nak. Lu baru tahu. Yang bener aja, Nak. Si Mastur gangguin Peggy gara-gara lamarannya ditolak. Bagian Peggy, Mastur kan gak jelek-jelek banget. Bener kan, Nak? Setan, Wan. Setan, ente takut sama setan. Ente banyak alasan. Ente kayak orang-orang lain aja. Selalu banyak alasan. Banyak program. Padahal tidak ada isinya. Ada setan, Wan. Ali tidak takut sama setan. Ente tahu setan itu apa? Setan itu dibesat oleh setan. Enak. Ali suka makan itu. Hah? Mana setan, he? Ali gak takut sama setan. Mana? Ada setan, Wan. Setan? Kena lu tukang bajaj gua kerjain. Makanya jangan lagu. Iya, lupa. Tinggal aja dah. Aku cinta rupiah. Aku mau mandi. Harus cantik. Aku mau pergi. Lu gak bakal bikin susah gue terus. Ini lu bikin gue susah, bikin gue busuk.
suka ngintip-ngintip orang mandi segala. Eh, lu tahu enggak lu? Itu udah melanggar undang-undang susila, tahu enggak? Eh, hukumannya 6 bulan penjara lu. Bisa sengsara lu di dalam sono. Ampun, Pak. Saya enggak sekali-kali lagi, Pak. Bener, Pak. Ampun, ampun. Iya, tapi gimana saya jangan dibawa ke kantor polisi ya, Pak ya. Eh, lu lihat tuh badan lu basah kuyup gitu. Di dunia ini setiap ilmu tidak ada yang abadi. Apalagi ilmu dengan benda-benda tulang kucing itu. Nah, dulu Sang Prabu amat terkejut ketika kehujanan dirinya nampak kembali. Dan setelah itu, ia tidak bisa hilang lagi. Nah, karena itu, singkatannya dari dulu sampai sekarang takut air. Tunggu. Gue lagi ngomelin lu nih. Ya, Pak, tega amat, Pak. Saya kalau dibawa ke kantor polisi, ntar mas saya nyariin, Pak. Saya sogok, Pak, ya. Hah? Lu mau nyogok? Mau nyogok berapa lu sama gue? Hah? Saya cuma punya duit 5.000, Pak. Hah? 5.000? 5 juta aja gue kagak mau. Caleg, ogah, disogok sekarang. Kenapa lu? Tega bener, ah. Jangan nangis lu. Maa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 a